di channel MTL Manhua. Ini tidak usah didengarkan karena ini hanyalah untuk monetisasi. Oke, ini terlalu besar, kita perkecil dulu. Oke, selanjutnya di sini, di mana ini teman-teman ya? Ini sudah ada di apa namanya, di Manhattan Sector ya, di mana si Elder Yun San mengatakan bahwasannya Sector Master masih hidup ya. Jadi kita tidak usah, katanya tidak usah membeberkan apa yang terjadi, kita main-main saja, tunggu Sector Master kembali katanya. Oke, the power of heaven ya, dia sudah mempunyai the power of heaven, jadi pasti dia tidak akan mati. Dimana power of heaven itu bisa membuat sesuatu ya, bisa membuat alam apa saja dengan power of heaven. Select dulu colorance, kita pilih shadow. Oke, select lagi modify, expand kita kali 5, kemudian klik fill. Dan apakah yang akan terjadi ya setelah kita kali, teman-teman ya. Oke, sudah selesai ini teman-teman, yang ini sudah selesai, ini juga kita lanjutkan, kita ke atas. Oke, sudah mantap. Selanjutnya baik, luar biasa katanya, the power of heaven itu sangat kuat. Kemudian di sini di makam Manhattan Sector, di mana apa namanya, di mana Gu Xuan Chen muncul ya. Kemudian dia melihat sesuatu, ternyata ini adalah makam dari Brother Gu katanya. Apa yang Elder Yun San pikirkan katanya. Kemudian si Elder Yun San muncul ya. Oke, kita kembali katanya, kembali ke sekte. Kemudian dia menceritakan apa yang terjadi selama 3 hari itu. Colorance, select lagi, modify, expand, kemudian klik fill, dan kita akan tunggu. Bagaimana kalau imbalan untuk quest ini adalah aktivitas skill deck, mengumpulkan paling sedikit 10 skill book dan mendaftarkannya dalam skill deck. Oke, sudah selesai teman-teman, kita akan melanjutkannya. Kita ke atas dulu, yang ini kita harus buang. Kita ke atas sekali lagi, lanjutkan. Oke, yang ini juga teman-teman, kita lanjutkan. Sebelum itu kita apa namanya, kita upload dulu teman-teman. Kita ini kita upload opening system. Opening system after 100 tahun ya. Kemudian kita pilih 39 ini kayaknya teman-teman ya. Benar enggak teman-teman? 39 ya. Coba. Iya benar 39 English ya. Beri English. Oke, selanjutnya kita ke catatan, kita pilih salin, selanjutnya deskripsi, setelah itu tambahkan playlist. Playlistnya ini opening ya, mana opening. Oke, sudah selesai teman-teman, kita akan lanjutkan ke sini.
karena di sini sudah selesai dan kita perbesar sekali lagi. Oke, ternyata dia menemukan bahwasannya dibunuh ya oleh Yan Family, dan mereka semuanya mau menyerang Leven Sector ya, tapi oleh Xiao Tian. Kemudian mereka juga Qin Jiang ini juga dibunuh ya, killed. Jadi mereka sekarang hanya bisa koma. Ternyata seperti itu, mereka sangat keji katanya. Mereka kenapa bisa merajalela? Aku ingin melihat kenapa mereka bisa merajalela seperti itu. Kemudian si Pak Tua ini agar supaya pergi ke Qin Family ya, karena di sana ada sesuatu. Select dulu colorance, kita pilih oke, select lagi, modify, expand, kita beli 5, kemudian klik fill. Dan jadi aku hanya perlu buka skill deck dan memegang buku skill daftar katanya. Wow, luar biasa ini, berhasil. Silver mana di bukunya menghilang. Akan butuhkan waktu yang lama untuk masukkan semuanya. Ada cara lain katanya. Wow, langsung masuk. Apa ini? Mengerti apa yang aku takut? Aku rasa ini berhasil. Skill kolektor. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjutkan ke atas dulu. Yang ini kita hapuskan. Tidak usah kita perbaiki ya, langsung hapus aja ya, gitu ya. Gimana teman-teman ya? Supaya bagus ya, seperti itu saja. Langsung kita hapus yang ini juga. Oke, oke, mantap sekali. Kita lanjutkan. Kemudian di sini sudah sampai di Qin Family ya. Gu Xuanchen katanya tidak bisa bertemu karena dia sudah sakit katanya. Oke, berikanlah saja ini 10 pattern pill. Luar biasa, dan itu jumlahnya sangat banyak katanya. Memang mereka extraordinary ya, luar biasa. Kemudian di sini dia memberitahu kepada patriark bahwasanya di situ ada Gu Xuanchen. Bukankah dia sudah mati katanya. Ini adalah patriarknya ya. Oke katanya, biarkan dia masuk. Select dulu colorance, tapi oke, select lagi, modify, expand, kita pilih oke, kemudian klik fill. Oke, apakah yang akan terjadi? Kita bisa melihatnya. Oke, sudah bagus. Kita akan melanjutkan ke atas sekali lagi. Oh, ini ada yang rusak. Kalau yang rusak harus kita perbaiki. Oke ya, tidak usah lama-lama teman-teman, kita dapat 9. Kita lanjutkan saja ya. Ini di Leven Sector Meeting Hall. Di Meeting Hall ini kita kasih yang ini teman-teman. Ternyata terlalu besar. Maka karena terlalu besar kita perkecil ya.
Elder Yunsan, kamu mengatakan Tuan Muda masih hidup. Apakah itu benar?" katanya. "Ya, memang itu benar. Itu tidak salah ya. Tapi tidak ada news dari Submaster. Itu lebih baik," katanya. "Lebih baik tidak dibeberkan." "Aku setuju," katanya ya, "dengan Elder Yunshan. Dia telah juga mencapai Power of Heaven. Heavenly Pool Secret Realm tidak akan bisa membunuhnya. Miss Xiao Tian, apa the Power of Heaven yang kamu sebutkan itu?" "The Power of Heaven itu adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa ya, yang apa namanya, yang melebihi dari Sacred Domain. Ketika kamu sudah memahami the Power of Heaven, kamu bisa membuat great all thing ya. Kamu bisa membuat apapun in the realm of super gods. Semua orang bisa membuatnya ya. Membuat cuaca, bahkan bisa membuat apa namanya, kingdom from sand, dari tanah. Jadi kalau kamu sudah bisa membuat Power of Heaven, kamu akan bisa membuat apa saja. This Power of Heaven is so powerful ya. Ini sangat kuat. Kalau begitu kita akan mengikuti Elder Yunshan plan. Nine Heaven Sector. Nah, ini sekarang berada Nine Heaven Sector Cemetery atau makam ya, makam dari Nine Heaven Sector. Kita lanjutkan di sini. But it's calculated. Ini dikalkulasikan, tapi ini katanya, this is apa yang terjadi. This ini adalah